Poin, poin, poin. Depan agensi Nardi Empu. Mana, Pak? Masih, ya. Ya, monggo, monggo, monggo. 5 jam. Iya, loh, sama jam. 5 jam? Oh. Iya, iya. Oh, sandalnya sampai lepas dipakai aja, Pak. Oke, karena dia ini sih, Mas. Oke. Pelayanan prima, Sugeng Rahayu. Gila ini. Super. Rezeki. Teman-teman yang bertugas, rezeki mengalir bagaikan air di sungai. Wow, macan. Ayo, no. Aku mari buka poso. Kok iso buka puasa gimana, Mas Ari? Aku sungguhan, Mas Ari puasa. Lah kenapa? Lah yo puasa mutip napik. Oh iya, oh tirakat ya, Mas ya. Iya. Masuk itu, guys. Patut dicontoh ya, guys ya. Kalau mau hasilnya bagus harus tirakat ya, masuk. Monggo-monggo bertugas, Bapak Gustian Cemerlang. Seenak ini, guys. Mantap tenang. Oh iya, untuk jam-jamnya jangan lupa ya, nanti selalu saya kabari kalau dari Surabaya itu 5.30 ya pagi, dan ini angkatan pagi, 5.30 pagi. Nah, dari Bandung jam 3:30 pagi, Pak? Jam 4 pagi, tapi ya nggak apa-apa 3:30 ya, Mas ya? Iya, standby. Standby nggak apa-apa, 3.30 gitu aja supaya penumpangnya nggak ketinggalan ya, supaya okupansi terus meningkat, membuat kru makin semangat. Wih, depan ada ALS, Bro. Arep budal nang Medan iku. Yo, yo. Ada budal nang. Oh, lho, rusak. Aduh. Mesake ALS rusak. ALS terkendala trouble iki, guys, di ring road, guys, bodi Avante dari Tentrem. Harus ada kendala, harus terhenti. Kasihan. Ini baru sampai jalan Parangtritis, guys. Ke kiri itu ke pantai Parangtritis, teman-teman. Nah, kalau ke pantai naik apa, Mas? Wah, kalau paling enak dari Malioboro titik 0 km itu naik Damri High S itu paling enak. 25 ribuan ya. Mantap. Loro kayak piro ri? Tergantung ya. Kayak poin ya. 10.000 ya. Tergantung berapa. Oke, aja lali tinggalane kae. Takon sik, takon sik. Takoni sik. Endi? Oh, awas gak ping gak duwe tempat duduk ya. Oh, asik. Ada. Di sisano. Endi? Madinah. Yep. Sampai Madinah iki Purworejo. Siji Purworejo. Sampai Madinah. Ini lur angele mlaku rute iki itu harus menyiapkan receh-receh. Oke. Oke, poin tak berhenti di sini. Melaju bagaikan angin. Kelas dunia. Sang juta? Masih 9. Oh, masih 9. Masih 9, masih cukup. Oh, ini ada yang kurun UMS. Oh, ini? UMS? UMS kan? Balik, Mas. Balik. Gemus. Ya, ora apa-apa, Mas. Aku ngerti. UMG, UMS. Ini jamnya bener ya? 14.44. Oh, ya bener ya. Terpaut semenit tok. Kelas. Oh, berarti Mulyone bener-bener jauh ri. Tadi kita udah nganalisa ya. Iki ngarepe waduh banget lho, poin Purworejo kok carry lho ya. Iya. Berarti Mulyone waduh kacek setengah jam punjul.
setengah jam lebih mulai di depan Purworejo keri yuk. Wah ini bisa ngadek-ngadek bangku bakso bos. Toh ini gak ada keharusan maju, belakangnya gak ada. Aku seneng aku, aku seneng aku. Hihir. Ini baru Sugeng Rahayu guys ya, mengutamakan kenyamanan penumpang. Jadi penumpang itu di dalam nyaman ya, gak biayaan, oh, enak. Biasanya enak, setirannya pak driver juga enak. Ini baru Sugeng Rahayu. Lekor. Oke. Lah, sekalian ini kita akan melihat di manakah posisi agen gamping ya. Mungkin teman-teman belum begitu familiar ya. Ini agen gamping ini terletak di pojokan tikungan ini, guys. Sekalian kita tunjukkan, ini adalah agen gamping Sugeng Rahayu. Awas kalem. Agen Sugeng Rahayu gamping di sini lokasinya, guys. Nah, ini ada tulisannya tuh Sugeng Rahayu. Ah ini gamping Bagasi. Oke ya, siap bentar. Poin. Ayo, met Pak, tak medun sik, Pak. Yuk. Wah, luar biasa poinnya melimpah ruah. Agen gamping ya. Jadi gamping itu teman-teman tidak perlu nyetop sendiri, sudah termudahkan dengan adanya agen di sebelah situ ya. Bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi nih, Bu. Ini agennya. Ini ada nomor HP-nya juga di sini. Tuh, gigi. Ayo, Mak. Mbak, mboten. Kula lagi ngetrip bareng iki. Oh, ya. Ini Bu Yanti apa, Bu? Oh, iya Bu Yanti. Mantap. Makasih Bu Yanti nggih. Luar biasa ini poin 4. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi lancar Bu Yanti. Nggih. Poin 4 orang ini. Ya. Di sini lokasinya agen gamping, tepat di pojokan lampu merah ya. Ke arah sini. Nah, di sini barengan sama apa itu ada maju lancar Murni Jaya. Nomor HP-nya. Itu nomor HP-nya disimpan aja. Nomor HP-nya. Oke. Boleh disimpan. Mantap. Hah? Digo beras. Nggih, siap. Bon. Makasih, Bu. Nggih, monggo. Yo, guys. Alhamdulillah di luar dugaan ya. Gamping meraih poin penuh 4 orang. Yuk. Let's go. Bapaknya turun sini toh. 4 orang kelas dunia. Alhamdulillah. Di luar dugaan ya. Ya sing gila. Tapi sering poin toh gamping? Ya, sering lah. Oh, pasti ya, Nek? Pasti ya. Oh, iya. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Mensupport kru semakin semangat ya. Jadi enaknya di agen tuh teman-teman enggak usah nunggu di pinggir jalan gitu ya, Mas ya. Iya. Karena nanti bisnya bakal merapat ke agen tersebut. Gitu fungsinya agen tuh teman-teman di situ beli tiket di situ dengan harga yang sama, nggak usah menunggu sendiri ya, nanti bisnya akan merapat di situ ya. Mantap. Masih bersama Sugeng Rahayu 7014. Starry dari Surabaya jam 5.30, dari Bandung jam 3.30 pagi ya. Mantap. Apa melayani setulus hati. Lekker.